Teman, kembali lagi ke channel Andi NAG. Kali ini ada keluhan dari customer, ada indikator engine nyala ya. Setelah saya cek, ini indikator traction-nya nyala. Oke, ini kita akan lakukan diagnosis ya untuk ngecek errornya di mana. Oke, ini sudah didiagnosa. DTC-nya C1000 itu brake pedal switch 1 circuit performance ya, itu aktif. Jadi ini sudah coba di delete, errornya nggak mau ya. Terus ada C1017C brake pedal switch 1 garis miring 2 stuck ya. Ini dari brake switch ya, ini dia barangnya. Kita akan ganti brake switchnya. Oke, ini posisi brake switch ada di pedal ya, pedal remnya. Yep. Ini agak susah posisinya. Ini dia. Nah, ini jadi untuk membuka ini kita perlu obeng untuk nyongkel soketnya. Untuk membuka switchnya itu kita putar ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini udah lepas, tinggal soketnya kita congkel pakai obeng min. Oke, ini switch yang lama udah lepas ya. Kita ambil. Oke, ini switch remnya ya, yang baru. Kita buka aja ini yang ori, mereknya Mopar ya. Oke, kita pasang. Nah, ini sudah saya pasang ya, switch yang barunya. Tinggal kita hapus errornya. Ini DTC masih muncul, dia tinggal dihapus ya errornya. Oke, ini DTC sudah saya hapus. Kita akan coba lakukan test drive ya, biar lebih pasti. Kita cek. Five minutes later. Ini udah dites lumayan jauh ya. Mission complete.